tinggalku yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Mentebah, Desa Tegalong, yang merupakan desa tempat kelahiranku. Desa yang penduduknya lebih dari 700 jiwa yang menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam, jualan sayur serta petani karet. Di Desa Tegalong ini terdiri dari berbagai ras dan agama. Bercocok tanam merupakan salah satu pendapatan dari Desa Tegalong ini. Bukan hanya bercocok tanam, masyarakat Desa Tegalong juga berjualan sayur sebagai pendapatannya. Selain itu juga, masyarakat Desa Tegalong juga bekerja sebagai petani karet. Namun, pekerjaan sebagai petani karet tidaklah selalu mulus. Banyak yang dihadapi, yaitu cuaca yang tidak menentu, serta harga karet yang tidak menentu, yang pada saat ini Rp7.000 per kilo. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Nah, itulah sekilas dari kehidupan dari Desa Tegalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dan